warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya luar biasa baik, luar biasa sehat, dan tentunya tetap dalam keadaan iman dan takwa. Amin. Baik, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Harusnya sudah ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku kalian, buku catatan, alat tulis, dan jangan lupa posisikan diri kalian pada tempat yang nyaman, penerangan yang bagus, supaya kalian bisa belajar dengan nyaman dan juga fokus tentunya. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kemuhammadiyahan hari ini, kita masuk pada bab 4, yakni tentang peran Muhammadiyah dalam kebangkitan nasional. Simak video berikut ini terlebih dahulu. Syukur alhamdulillah. Kiranya ucapan itu sangat tepat bagi kita semua. Karena atas jasa dan perjuangan para tokoh pendiri bangsa ini, kita dapat menikmati kebesaran bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh Muhammadiyah juga ikut berperan aktif dalam kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan melalui aktivitasnya di berbagai bidang. Sampai saat ini, proses pencerdasan anak bangsa terus dilakukan Muhammadiyah sebagai langkah nyata dalam mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Rasanya perjuangan kita sekarang ini masih belum seberapa jika dibandingkan dengan perjuangan para tokoh pendiri bangsa. Mereka dengan gigih dan semangat membara telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Jadi, marilah kita lanjutkan perjuangan dan semangat para tokoh pendiri bangsa dengan terus giat belajar, dengan mempelajari kisah dan mengambil setiap hikmah perjuangan mereka dalam kebangkitan bangsa Indonesia. Ayo, semangat! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya. Makna ungkapan tersebut memberikan pengertian kepada kita sebagai generasi penerus bangsa agar memahami perjuangan bangsanya sehingga dapat belajar dari pengalaman pendahulu dalam usahanya melahirkan negara Republik Indonesia. Perkembangan bangsa Indonesia hingga sekarang ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan para tokoh pendahulunya. Karena itu, mari kita semua belajar untuk mengenal peran dan perjuangan para tokoh Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini. Di antara peran tokoh-tokoh Muhammadiyah itu dapat disaksikan melalui sejumlah amal usaha Muhammadiyah. Nah, bagaimana? Sudah semakin menambah semangat kalian untuk belajar? Dari video tadi, kita akan membahas dua subbab penting. Sebab yang pertama adalah peran amal usaha Muhammadiyah, di mana di sini kita akan bagi lagi menjadi 3 poin, yakni poin yang pertama adalah peran Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa. Kemudian poin yang kedua adalah peran Muhammadiyah dalam memberikan layanan kesehatan. Poin yang ketiga adalah peran Muhammadiyah dalam pemurnian dan pembaruan keagamaan. Nah, ini sebab yang pertama ada 3 poin. Kemudian sebab yang kedua adalah peran dan perjuangan tokoh Muhammadiyah. Nah, di sini kita ambil 3 tokoh. Yang pertama adalah Jenderal Sudirman. Nah, ini seperti nama kelas kakak tingkat kalian ya, kelas 8 Jenderal Sudirman. Yang kedua adalah Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, ini juga seperti nama
kelas kakak tingkat kalian, kelas 9, Ki Bagus Hadi Kusumo. Kemudian yang ketiga adalah Profesor Kiai Haji Abdul Gahar Muzakir. Nah, itu tadi materi yang harus kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Karena pada semester 2 ini kalianlah sebagai pembelajar yang harus aktif dalam proses mencari ilmu, maka di sini Bagus tidak akan secara langsung menjelaskan materi di atas, namun kalianlah yang harus mencari. Ya. Namun di sini Bagus akan memberikan referensi, jadi silakan bisa kalian kunjungi blog Bagus ya, blognya alamatnya di bawah ini. Silakan kalian bisa kunjungi dan bisa mendapatkan materi kita tadi di atas. Kemudian setelah kalian mempelajari materi di atas, Bapak akan memberikan kuis di Edmodo setelah ini. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan untuk membuka Edmodo. Teknis pengerjaannya dikerjakan dengan open book, jadi jangan asal menjawab ya. Jika kalian tidak tahu jawabannya, silakan bisa kalian baca berbagai literatur atau bisa membaca materi di blognya Bu Afif di alamat yang tertera. Baik, itu saja prolog dari Bu Afif. Jangan lupa tetap membuka Edmodo untuk mengerjakan kuis yang deadline-nya adalah hari ini. Dari Bu Afif sekian, selamat belajar, semangat tanpa menyerah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.